Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahlah dari mana ni? Dari belajar agama. Alhamdulillah, bagus. Belajar tentang apa tu? Tentang solat, syurga, neraka. Semualah. Baguslah kalau macam tu. Tapi dahlah kenalah hati-hati ya. Jangan nanti tersalah terima pula. Tok guru aku, dia tahu semua. Kita kalau tak tahu, kita belajar dengan orang yang tahu kan? Aku ni kosong. Mak bapak aku tak pernah ajar aku tentang agama. Tapi bila aku belajar dengan tok guru ni, hati aku ni rasa tenang je. Jiwa aku aman. Yalah. Yang penting dahlah tahu bezakan yang mana satu betul dan yang mana satu tak betul. Takut nanti tersalah pilih, susah pula nak patah balik. Dahlan, hati-hatilah. Jangan terburu-buru sangat menerima sesuatu. Hak akulah nak terima apa pun. Ya sudahlah. Kau jangan ganggu aku lagi. Aku ada kerja ni. Guru aku kata, dunia ni banyak syaitan daripada malaikat. Tugas aku bunuh semua syaitan. Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Elan, tunduk aja. Boleh nampak jalan ke? Lebih baik tunduk daripada mendongak ke langit. Takut nampak benda-benda yang boleh merosakkan akidah kita. Kau ni sekarang Dahlan bukan main pandai bercakap ya. Sejak bila kau pandai cakap pasal akidah ni Dahlan? Kita belajar agama ni kena dalam-dalam. Bukan belajar agama untuk ilmu hidup je. Untuk ilmu mati pun kena belajar. Ramai tak belajar, rugi korang. Lain macam aja kau cakap ni Dahlan, dah pandai pula kutuk-kutuk orang. Eh, aku tak mengutuk, aku bercakap ya. Kau terasa kenapa? Kau ni Dahlan cepat sangat tunjuk pandai. Kau baru belajar sikit, kau cuma tahu satu tapi kau cakap macam kau tahu 10. Dahlan, engkau jangan jadi macam aku dulu Dahlan. Aku dulu lagi teruk. Aku pernah terpengaruh dengan benda-benda macam ini Dahlan. Hak masing-masing lah Muin. Kubur lain-lain. Kau jangan cakap macam itu sekali, tak baik Dahlan. Aku yang jahat ni dulu pun tak pernah, tak berani cakap macam kau ni. Yelah, kau tak cakap sebab kau tak tahu, aku tahu. Eh, sudahlah. Aku banyak kerja lagi lah. Malas aku nak bercakap dengan kau. Menambah dosa aku lagi. Aku ada kerja ni. Aku nak bunuh semua syaitan. Allahu Akbar. Makin serabut kawan aku tu. Oh. Ingat Dahlan, kau kena buat wirid ni setiap hari. Kerana wirid ni boleh tenangkan hati kita dan juga boleh buat kita jadi kuat. Jadi kuat. Macam mana tu? Dengan wirid setiap hari, badan kita akan jadi kuat. Orang akan takut dengan kita. Kalau macam tu, tiap-tiap hari saya wirid tu. Bagus. Teruskan. Om. 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 Amboi. Tunduk sangat tu anak-anak ni borak. Apa pula yang diborakkan tu? Biasalah, Taib. Cerita anak beranak. Aku nak tanya kau sikit. Di hujung kampung kita ni, ada seorang guru. Tok Guru Mahdi namanya. Dia itu mengajar ilmu tasawuf
makrifat. Semualah. Tapi aku tengok lain sikitlah ajaran dia. Dai, macam mana pula ni, Dai? Aku ni bukan pandai sangat dalam soal agama ni. Tapi apa yang aku lihat dari anak murid dia tu, dia mengajar agama lain dari apa yang kita amalkan. Lain sangat. Kalau dah ramai orang kampung ni tak yakin pada dia, kenapa tak buat laporan pada Jabatan Agama? Dia orang tu boleh ambil tindakan. Dah banyak kali dah dia orang buat laporan. Dah banyak kali dah dia orang datang. Tapi dia masih buat lagi. Masa dia orang datang, tak adalah dia buat benda tu. Eh, kau boleh jumpa dia? Boleh tu boleh. Tapi aku takut nanti jadi benda yang tak baik pula. Kalau setakat nak pergi berjumpa dan bertanya tu, bolehlah aku buat. Aku ni bukan apa. Aku risau kalau dia mengajar pada anak-anak muda kita ni, lain pula jadinya. Aku dengar dia kata sembahyang pun tak payah buat. Hanya sembahyang batin. Ini dah menyimpang dari ajaran agama kita yang suci. Kalau macam tu bolehlah. Nanti esok kita pergilah berjumpa dengan dia. Bagus. Kamu kalau nak belajar agama, Tok boleh ajarkan. Tapi Tok ambil seorang-seorang aja. Selagi tak lulus, selagi itu Tok tak ambil yang lain. Tak apalah Tok. Saya tak nak belajar, saya tak nak belajar. Rugi kalau kau tak belajar, Muin. Sekarang ni dunia kita cabaran makin banyak, dugaan makin banyak. Aku takut kau terpesong dari Allah nanti. Aku pun tak nak terpesong dari Allah, Dahlan. Tapi aku tahu juga yang mana baik, mana buruk. Dulu aku pun macam kau juga. Tok guru aku tu kalau mengaji kitabnya tebal-tebal sejengkal. Ah, ini tipis ni. Dulu lain. Kau bagi tahu aku apa yang kau tahu. Ha? Kau belajar dengan Tok Guru, semua benda kau akan tahu. Yang baik tak semestinya baik. Mungkin jahat, kan Tok? Betul tu Dahlan. Muin, kita ni belajar agama untuk diri kita sendiri. Keluarga. Biar kita mati nanti terus masuk syurga. Amboi, senangnya masuk syurga, Tok. Kalau buat jahat, syurga juga ke? Eh, kau tak tahu. Tok Guru ajar, kalau kita dah kenal syurga dengan neraka, kita boleh pilih ke mana kita nak masuk. Tapi amalan kena kuat, kan, Tok? Wirid tak boleh tinggal. Sembahyang batin 2,000 rakaat sehari pun boleh, kan, Tok? Wow. Dahsyat. Dahsyat. Tak apalah, Tok. Saya balik dulu. Ada kerja nak buat. Assalamualaikum, Tok. Jalan. Makin pelik ajaran untuk guru ni. Macam ini pun ada orang percaya juga. Hei, makin karut aku tengok. Kalau aku dengar pun aku boleh sesat macam ni. Hei, kalau mati ni tak tahu apa pula jadinya. Ya Allah Tuhan, kau hindarkanlah aku daripada manusia-manusia macam ini, ya Allah. Aku tahu satu kedai ni dia punya cendol terbaik ujung kembung. Hei. Ni, kau nak pergi mana ni? Kita orang nak ke masjid. Lagipun dah masuk Zuhur ni. Jom kita sekali. Eh, tak payahlah nak solat-solat ni. Lagipun solat tak perlu nak pergi masjid. Mana-mana pun boleh. Eh, bang. Betul tu. Tapi lebih elok kita sembahyang kat masjid. Lagi afdal, lagi banyak pahala daripada kita sembahyang seorang. Ini yang aku tak suka ni. Pergi masjid, pergi sembahyang sebab nak kejar pahala kan? Kau ingat Tuhan tak reti ke nak bagi pahala? Sembahyang tu cuba kerana Allah Ta'ala. Bukan nak kejar pahala. Kami bukan cakap nak minta pahala, bang. Tapi kami... Korang semua samalah. Kalau tak ada pahala, tak buat kan? Mestilah nak buat, bang. Korang dengar sini. Tok Guru aku cakap, yang lain semua yang sembahyang tu, semua tak tahu apa erti sebenarnya sembahyang. Orang sembahyang ikut rukun je. Tok Guru aku cakap, sembahyang ni kena dengan hati. Cara batin. Ha, bukan dengan tubuh. Sebab
Tuhan menilai kita dengan hati kita, bukan dengan tubuh. Kau ingat tu? Terpulanglah, abang. Kami nak ke masjid. Kami pergi dulu. Kau tak percaya ke? Bang, macam inilah, bang. Kadang-kadang orang tu pandai cakap, tapi nak buat tak tahu. Apa kata kita jadi orang yang pandai cakap, pandai buat? Cakap je tak guna, bang. Pahala tak abad, yang dapat nanti dosa. Kita pergi dulu. Assalamualaikum. Hei, orang macam kau memang tak guna. Ha? Kau rugi. Aku ni masuk syurga. Orang macam kau tu masuk neraka, dibakar oleh api. Kau tahu, walaupun kau sembahyang tu dengan tonggek tak pernah putus. Kau ingat tu? Assalamualaikum. Tok Guru. Oh, Tok Guru. Ha, Taib. Ada apa kau datang ni? Saja nak jumpa Tok Guru. Ah, ni. Saudara saya, Hadi. Saya bawa dia nak jumpa Tok Guru. Hadi ni nak belajar agama ke? Aku ni bukan guru agama. Aku boleh bagi tahu mana yang betul dan mana yang tak betul. Kau betul ke nak belajar, Hadi? Saya bukannya nak belajar agama. Saya cuma nak tahu aja. Sebab saya ni pun bukannya orang yang pandai. Kalau betul kau nak belajar dekat sini, memang tepatlah. Tok Guru ni memang pakar dalam hal agama. Banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya kita boleh buat. Banyak perkara yang halal sebenarnya haram. Yang haram tu sebenarnya halal. Ha. Masya-Allah. Cetek sungguh ilmu agama yang saya ada. Sebab apa yang saya tahu, semua yang haram tu tetap haram. Dan semua yang halal itu tetap halal. Tak ada benda yang halal tu haram, yang haram tu halal. Sebab itulah kau kena belajar dengan kami. Barulah kami boleh tukarkan kau dari yang tak tahu kepada yang tahu. Semenjak saya belajar kat sini, lama-lama banyak benda saya tahu. Tok Guru ni memang hebat. Tak ada orang lain sehebat Tok Guru kita ni. Amin. Allah tu maha hebat. Kita ni manusia tak sampai ke darjat tu. Tapi Tok pernah bagi tahu kan, kita boleh sampai ke tahap itu. Boleh. Tapi kita tak setara dengan Allah. Kalau kau selalu belajar dengan Tok, kau akan dapat tahap yang lebih tinggi lagi, Dahlan. Tok, boleh saya berikan pandangan? Saya rasa ajaran Tok Guru ni macam jauh menyimpang. Macam inilah, tuan. Saya ni bukan nak bergaduh pasal hal agama. Jadi lebih baik kamu pergi semua. Kau dengar kan? Jadi lebih baik kau semua balik. Baiklah. Saya pun tak mahu nak mengacau Tok Guru. Kami balik dululah, ya. Assalamualaikum. Baik, Tok. Kita sambung. Tuhan di bumi ini, Dahlan. Kau mesti bunuh syaitan-syaitan yang banyak di dunia ini. Inilah tugas kita. Bunuh mereka semua, Dahlan. Ayo, Dahlan. Bunuh mereka. Bunuh mereka, Dahlan. Jalankan kewajipanmu, Dahlan. Dahlan, bunuh mereka semua. Baik, Tok. Semua syaitan! Syaitan! Mana kau? Bunuh! Keluar, syaitan! Keluar!
sanggup buat mesin. Saya sanggup mati, Bang. Allah. Bila diri kita ni tak ada latar belakang agama, itu yang payah. Kan? Kita ni jadi mudah percaya dengan cakap-cakap orang. Ya? Sedangkan apa yang dia cakap tu belum tentu lagi betul. Tapi oleh kerana kita dah terlampau taksub, terlampau percaya, kita main ikut saja. Itu yang susah. Bila kita ni beramal dengan amalan yang kita sendiri tak tahu, diri kita ni akan dimasuk izin. Kita akan rasa diri kita ni lain. Kita akan rasa diri kita ni lebih kuat dari orang lain. Itu yang dia nak tunjukkan kuasanya tu. Sebab itulah aku tak mahu anak-anak muda kampung ni belajar ilmu yang sesat. Nanti satu kampung ni sesat. Kadang-kadang kita tak bolehlah nak salahkan budak-budak tu juga. Sebab mak bapak ni tak bagi didikan awak. Bila dah besar, mudahlah dia nak percaya dengan cakap orang. Bila budak-budak ni ada didikan agama yang cukup, susahlah dia nak sesat. Sebab dia tahu nak bezakan yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Semua setan, kau patut mati. Buat bersabar, Dahlan. Buat bertenang. Jangan buat macam ni, tak baik. Jangan ikutkan sangat perasaan tu. Buat mengucap. Apa hal ni, Dahlan? Aku minta sini bang tu. Kau nak jadi pembunuh ke? Kau nak masuk penjara? Barang ni aku guna nak sembelih kau. Biar mati semua syaitan. Mati semua syaitan dekat muka bumi ni. Biar bumi ni aman. Kenapa pula kamu nak sembelih kami, Dahlan? Kami ni manusia, bukannya syaitan. Peduli apa aku? Mati kau! Buat tenang. Ingat Tuhan. Engkau patutnya ingat Tuhan. Kau tak kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan. Aku wakil dekat muka bumi ini. Kau setan patut mati. Buat mengucap. Apa yang kamu nampak ni, benda tu tak betul. Kamu tertipu dengan syaitan. Kamu mesti bertaubat, Alan. Bertaubat. Kaya patut bertaubat. Tutup. Mati lagi kau. Dahlan! 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 Kau nak gila ke? Aku terima lah.
Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.